Hudson. Berarti satu dami daripada Berarti. Satu rebutan terus. Itulah istimewanya. Ledakan kaki kiri dari Berarti untuk dia mengekalkan rekod jaringan dalam 4 perlawanan. Ya, wow. Ya, tak ada apa yang sedang berlaku. Tetapi apabila Herberti mempunyai ruang, dia sudah tahu apa dia nak lakukan. Yang keempat daripada Juan Moniz. Bukan ke tengah semula. Tiada sentuhan. Lantunan yang terus menewaskan Tijais Warren. Matthew Davis. Untuk gol pertamanya bersama dengan Jordan Tazir musim ini. Akan menjadi T2 sama di Ipoh. Dalam perlawanan 2021 kali ini peluang yang untuk jaringan yang ketiga mudah. Bagi Paxson apabila ada kesilapan yang berlaku. Anda tidak boleh melakukan kesilapan ketika berdepan dengan pemain yang memiliki 92 jaringan. Ya, satu lagi jaringan yang boleh dielakkan. Tak ada masalah untuk Shahiz Warren. Jody. Lagi larian daripada Oscar Arribas. Ruangan lebih terbuka untuk Oscar Arribas. Jaringan yang keempat. Melepasi celahan kaki di Shahiz Warren. Apabila adanya ruang di bahagian belakang. Dan inilah yang boleh dilakukan oleh Joe Darul Takzim. Bermula dengan hanya satu hantaran jauh. Ya, hantaran Jody Ahmad sangat-sangat tepat untuk Oscar Arribas. Dan apabila Oscar Arribas masuk, tak ada bantuan di belakang Aiman Yusni. Dan lebih mudah untuk Oscar Arribas untuk menjaringkan gol. Ya. Moneso, cantik. Juan Moniz dengan satu sepakan yang menuju ke penjuru di sebelah kanan di Shahiz Warren. Ya, ini sangat berkualiti daripada Juan Moniz. Untuk Syafiq Ahmad. Matthew Davis. Tidak offside kedudukan itu untuk Syafiq Ahmad. Jasper terpaksa bekerja keras. Dia mengharapkan ada reaksi daripada Tijais Warren untuk setidak-tidaknya membantu melakukan clearance. Ya, bantuan perlu dilakukan. Saya rasa ya, dia masih takut untuk melakukan keputusan. Berakhir aksi di Stadium Sultan Ibrahim untuk Joe Darul Takzim merekodkan kemenangan yang ke-20 mereka musim ini bagi terus kekal berada di puncak liga dan terus menghampiri untuk gelaran yang ke-10 dengan keputusan tamat di Stadium Sultan Ibrahim. Joe Darul Takzim 5, Perak 0.